السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله، على أشهر هرين kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan ta'lim kita dari kajian kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbati wal Uquwah, yang menjelaskan tentang adab-adab dalam pergaulan, persahabatan dan persaudaraan, agar kemudian pergaulan tersebut menjadi pergaulan yang dibatasi dengan batasan-batasan syariat, pergaulan yang sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan perkataan Abu Barakat rahimahullah ta'ala yang menjelaskan bahwa termasuk di antara adabul isyrah, adab-adab dalam pergaulan, adalah dengan mengenal siapa yang menjadi saudara kita dalam pergaulan tersebut, dengan mengetahui namanya, dan jika memungkinkan untuk mengetahui nama orang tuanya, demikian pula tempat tinggalnya, dan tentu mengetahui lebih dari itu akan semakin menumbuhkan rasa mawaddah wal mahabbah, rasa cinta di antara mereka-mereka yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan kembali di poin-poin yang berikutnya dari adab-adab persaudaraan. Berkata Abu Barakat rahimahullah taala, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi Al-Amiri rahmatullahi alaihi, wa minha mujanabatul hiqdi, dan di antara adab-adab pergaulan mujanabatul hiqdi,
menjauhi al-haqd. Yang dimaksud al-haqd yaitu keinginan untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Keinginan untuk membalas dendam ketika saudara kita tersebut pernah berbuat jahil kepada kita atau melakukan hal-hal yang menyebabkan kita teraniaya, terzalimi. Maka apabila dia telah menjadi seorang yang saleh, seorang yang baik, dan dia menginginkan adanya hubungan persaudaraan dengan kita, maka mengutamakan al-afu was-safah, yang demikian lebih utama. Sebagaimana yang telah pernah kita jelaskan dalam pembahasan as-safhu anil atharat, memberi maaf dari berbagai kesalahan-kesalahan saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Kalian memberi maaf yang demikian lebih mendekatkan diri kepada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum. Hendaknya mereka senantiasa memberi maaf dan as-safah. Setelah kita jelaskan pula sebelumnya perbedaan antara al-afu dengan as-safhu, bahwa as-safah itu lebih mulia dari al-afu. As-safah maknanya adalah ketika seorang memberi maaf, maka dia benar-benar menghilangkan segala hal-hal yang merupakan pengaruh yang terdapat di dalam dirinya, dari kebencian, sehingga perbuatan yang pernah dia lakukan oleh saudaranya itu seakan-akan tidak pernah terjadi. Apa yang pernah dia lakukan seakan-akan tidak pernah terjadi. Sehingga ketika dia bertemu, tetap tertanam rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Waluzumu as-safhi wal'afu 'anil ikhwan. Dan senantiasa menjaga as-safah dan al-'afu. Memberi maaf kepada saudara-saudaranya. Qala Hilal ibn al-Ala, berkata Hilal ibn al-Ala al-Bahili rahimahullah taala, ja'altu 'ala nafsi, aku telah menetapkan pada diriku, alla ukafi'a ahadan bi syarrin wala uquqin. Aku telah menetapkan pada diriku untuk aku tidak membalas seseorang dengan kejahatan dan tidak pula dengan kedurhakaan. Yang disebutkan dari ucapan Hilal bin al-Ala dalam Raudhah al-Uqala itu disebutkan tambahan mundu akthar min 20 sana, lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi beliau mengatakan, aku telah menetapkan pada diriku itu semenjak lebih dari 20 tahun yang lalu untuk tidak membalas seseorang dengan kejahatan, tidak membalas seseorang dengan keburukan pula. Dan ini adalah merupakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, namun beliau senantiasa memberi maaf dan mengampuni kesalahan saudaranya. Iqtida'an bihadhihi al-abyad, dengan mengikuti kandungan yang terdapat di dalam bait-bait syair ini. Jadi kata Hilal bin Ala, semenjak lebih dari 20 tahun yang lalu saya tidak pernah
membalas seseorang dengan keburukan dan kejahatan karena memperhatikan kandungan yang terdapat dalam bait-bait syair ini. Dalam bait syair ini disebutkan, lamma afautu wa lam ahfid ala ahadin arahtu nafsi min ghammil adawati inni uhayyi aduwi hina ru'yatihi liadfa'i syarra anni bittahiyyati wa udhhirul bishra lil insani ubghiduhu ka'annahu qad hasha qalbi masarrati lamma afautu, tatkala aku telah memberi maaf, walam ahqid ala ahdin, dan saya tidak pernah dendam kepada siapapun. Dihilangkan adanya perasaan dendam. Saya suka memberi maaf kepada seorang dan tidak pernah dendam kepada siapapun. Arahtu nafsi, maka saya menyenangkan diri saya. Jiwa itu terasa tenang, jiwa itu terasa lapang. Min ghammil adawati, daripada yakni terlepas dari kesedihan permusuhan, berbagai permusuhan. Sebab kalau seorang memiliki sifat hiqd, punya perasaan dendam kepada seorang, jiwanya tidak tenang. Dia akan selalu berusaha untuk mencari jalan gimana caranya supaya orang ini celaka, orang ini mendapatkan musibah atau yang semisalnya. Bagi dia adalah yang penting terbalaskan apa yang dia rasakan dari sakit hatinya. Orang yang demikian, dia hidup dalam keadaan tidak tenang. Ya, satu saja dari musuhnya, dia sudah tidak tenang. Dia dendam kepadanya. Gimana kalau dua, kalau tiga? Gimana kalau dia banyak musuh? Dikit-dikit bergaul dengan seorang, kemudian putus, lalu ditanamkan rasa dendam padanya. Terus dendam. Ini tidak tenang orang seperti ini keadaannya. Ya. Setiap berjalan satu tempat khawatir jangan sampai dia ketemu dengan orang yang dia benci. Nah, akhirnya terus seperti itu. Sudah memberi maaf, hilangkan rasa dendam, kamu istirahat, kamu akan merasa tenang dalam hidupmu. Lam ma'afatu wa lam ahqid ala ahadin. Tatkala saya memberi maaf dan tidak pernah dendam kepada siapapun, jiwa saya terasa tenang dari berbagai kesedihan al-adawat, permusuhan-permusuhan yang ada. Wa inni uhayyi aduwi hina ru'yatihi, dan sesungguhnya saya memberi ucapan selamat kepada musuhku ketika aku melihatnya. Ketika aku melihatnya. Dia musuh saya, tapi sudahlah. Mencari jalan selamat dengan cara ketika bertemu, assalamualaikum. Mengucapkan salam. Li'adfa'i syarra 'anni bitahiyyati. Agar saya mampu menolak kejahatan dariku dengan mengucapkan salam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil mereka berbuat jahil kepada kita, balas dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Lebih baik daripada menyimpan dendam yang tidak berujung akhirnya. Nah, sehingga seorang hidup dalam kegelisahan, tidak tenang dalam kehidupan. Wa udhhirul bishra lil insani yughidhuhu. Saya menampakkan senyuman, wajah yang berseri-seri kepada seseorang, padahal orang ini saya benci. Ka'annahu qad hasha qalbi masarrati. Seakan-akan hatiku ini telah hasha. Hasha yani mala'. Di sini disebutkan khusyi. Hasha. Seakan-akan hatiku ini telah terisi dengan hal-hal yang menyenangkan, yang menggembirakan. Dalam riwayat yang lain dari bait syair ini disebutkan mahabbati. Seakan-akan hatiku telah terisi dengan kecintaan. Sudah tidak ada lagi perasaan benci.
wa udhhirul bishra lil insan ughdhuhu. Saya menampakkan senyuman wajah yang berseri kepada seorang yang saya benci. Ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, di dalam istilah syariat disebut mudarah. Mudarah. Mudarah itu adalah seseorang yang menampakkan kebaikan di hadapannya, ya, namun pada hakikatnya dia tidak senang kepada orang tersebut. Namun mengapa dia menampakkan kebaikan? Khawatir, ya, agar kemudian dia selamat dari keburukan orang itu, selamat dari kejahatan orang tersebut. Nah, kalau dikatakan ini dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu apa namanya, apakah disebut bahasa basi, tapi yang jelas jenis yang seperti ini diperbolehkan, mudarah diperbolehkan. Kita tidak senang kepada seorang, namun ketika kita bertemu dengannya, kita menampakkan yang baik kepadanya. Ini kadang-kadang diperbolehkan, dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau tidak senang kepada seorang. Bahkan beliau mengatakan pada Aisyah, bi'sa akhul asyirah. Orang ini seburuk-buruk orang dalam keluarganya. Tapi ketika dia bertemu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan kebaikan. Menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri di hadapannya. Ini diperbolehkan. Yang tercela, yang tidak diperbolehkan, yang disebut mujamalah, bermanis-manis muka, namun pada akhirnya dia tujuannya menjilat atau yang semisalnya, untuk mencari dunia, untuk mencari dunia, yang tercela, sehingga dia mengikuti apa yang diinginkan oleh seorang yang dia berbasa-basi kepadanya, mujamalah kepadanya untuk mendapatkan dunia, mengikuti hawa nafsunya. Ini yang tidak dibenarkan dalam syariat. Tapi mudarah, kadang-kadang kita tidak senang kepada seorang karena akhlaknya dan yang semisalnya, namun ketika kita bertemu, kadang-kadang menampakkan senyuman itu lebih baik, lebih menenangkan hati kita, ya, daripada menyikapinya dengan hal-hal yang menyebabkan dia semakin jauh dan tidak bermanfaat. Kecuali apabila ditinjau secara syar'i, dan ini tentunya harus dengan melihat kaidah-kaidah syar'i yang hubungannya dengan permasalahan hajar, pemboikotan, ya, pemboikotan. Maka ini dengan memperhatikan kaidah-kaidah dengan siapa kita berhadapan, ahlul bid'ah misalnya. Kalau kita bertemu dengannya, kalau kita berhadapan dengannya, maka dikhawatirkan kita akan terpengaruh dengan kesesatannya, penyimpangannya. Maka menyelamatkan diri lebih baik. Bahkan kadang-kadang tanpa senyuman dan tanpa mengucapkan salam itu lebih baik. Itu lebih baik. Kenapa? Untuk memelihara dan menjaga agama kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pelajaran kepada tiga sahabatnya yang tidak berangkat dalam peristiwa perang Tabuk dengan pemboikotan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk memberikan pelajaran kepada tiga sahabatnya yang melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi' dihukum dengan boikot, hajar. Tidak boleh berbicara dengannya. Tidak boleh mengucapkan salam kepadanya.
dan bahkan ketika mereka mengucapkan salam pun tidak nampak bahwa kita menjawab salamnya. Ini namanya hajar, pemboikotan. Dan yang demikian dibutuhkan apabila terpenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah dalam memboikot seseorang. Namun asal hukumnya adalah berbuat baik kepada seseorang. Ya. Mengucapkan salam kepada mereka. Ini asal hukum seorang muslim. Maka dari bait syair ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa kita akan istirahat apabila kita menghilangkan perasaan hiqd, ghil, kedengkian pada diri kita. Doakan kaum muslimin, doakan diri kita, doakan kaum muslimin agar kemudian mereka berjalan di atas kebaikan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jangan engkau menetapkan pada diri kami ini adanya perasaan dengki kepada ahlul iman. Inna ra'ufur rahim. Wa anshada Ahmad ibn Ubaid 'anil madainin, dan Ahmad bin Ubaid menyebutkan bait-bait syairnya dari Al-Madainin. Wa man lam yughmid 'ainahu 'an sadiqihi wa 'an ba'd ma fihi yamut wa huwa 'asibu. Wa man yatatabba' jahidan kulla 'asratin yajidha wa la yaslam lahu ad-dahr sahibu wa man lam yughmid 'ainahu 'an sadiqihi. Barang siapa yang tidak memejamkan matanya dari temannya, dari saudaranya. Yang dimaksud memejamkan mata di sini yakni tidak melihat kesalahannya, tidak melihat kekeliruannya, ketergelincirannya. Ya. Barang siapa yang tidak menutup mata dari saudaranya, dari temannya, wa an ba'd ma fihi, dan dari sebagian kekurangan yang ada pada saudaranya, kesalahan yang ada pada saudaranya, yamut wa huwa, dia akan mati dalam keadaan dia terus menyalahkan orang. Ya, menderita sendiri. Menderita. Kenapa? Hatinya enggak pernah tenang. Kesalahan orang semuanya dicatat. Si fulan catatan sekian, si fulan catatan sekian. Nah, enggak ada satupun yang diampuni oleh dia. Terus. Nah, kata beliau, siapa yang tidak menutup matanya dari melihat kesalahan sebagian yang ada pada saudaranya, mati dia dalam keadaan terus mencari kesalahan saudaranya, menyalahkan saudaranya. Wa man yatatabba' jahidan kulla 'asratin, dan siapa yang terus berusaha untuk mencari setiap kesalahan saudaranya, yajidha, yang dia dapatkan, wa la yaslam lahu ad-dahr sahibu, berarti dia tidak punya teman sama sekali yang selamat. Dan itu selama-lamanya. Tidak akan ada seorang yang hendak dijadikan sebagai saudaranya yang akan selamat. Kenapa? Manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Ya. Jangan kita menyangka bahwa manusia itu terus sempurna jalannya. Kadang-kadang keliru, subhanallah. Kadang-kadang ada salah paham. Kadang-kadang terjadi ketergelinciran. Ya. Seorang terjatuh dalam kesalahan sekali, dua kali, itu hal yang wajar. Itu adalah sifat manusia. Nah, maka dibutuhkan sifat untuk berlapang dada menerima saudara kita yang demikian. Sebagaimana kita juga serba kekurangan, terima saudara kita demikian. Beda kalau seorang itu terus menjadi kebiasaannya. Ya. Salah lagi terus. Dia melakukan kesalahan berulang kali, berulang kali, berulang kali. Dinasihati. La yuldagul mu'min fi jahidam min marratain. Jangan sampai seorang itu, seorang mukmin jatuh ke dalam lubang biak dua kali. Sudah kalau sudah terjatuh sekali,
berusaha menghindar dari lubang tersebut. Jangan lagi sampai terjatuh dalam kesalahan. Nah, beda kalau kemudian seorang terus menjadi kebiasaannya. Ini perlu diperingatkan. Tapi kemudian seorang tergelincir dan dia menampakkan bahwa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha untuk berlapang dada menerima itu. Siapa yang selamat dari kesalahan? Kalau sudah nampak pada dia kebaikan, terima dia dengan kebaikan pula. Siapa yang berusaha untuk terus mencari kesalahan saudaranya, tidak akan selamat satupun dari temannya. Tidak ada yang selamat. Yang selamat cuma dia akhirnya. Sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui bahwa dia pun bersalah. Dia tidak mengetahui bahwa dia pun tergelincir dalam sekian banyak hal. Tapi karena sering yang diperhatikan oleh kesalahan saudara-saudaranya, maka dia melupakan tentang kesalahan yang ada pada dirinya. Wa minha, dan diantara ada pada pergaulan, mulazamatul ukhuwah wal mudawamatu 'alaiha wa tarkul malal. Mulazamatul ukhuwah, senantiasa menjaga persaudaraan. Wal mudawamatu 'alaiha, dan persaudaraan yang diharapkan adalah persaudaraan yang berkesinambungan. Wa tarkul malal, dan meninggalkan perasaan bosan. Bosan bersahabat. Bosan bersahabat. Dalam hal ini sifat malal ini jelek. Ya. Bertemu dengan seorang awalnya masya Allah akrab. Lama-kelamaan, wah bosan saya bersahabat dengan orang. Sudah, tinggalkan lagi. Cari lagi sahabat yang lain. Bosan lagi, tinggalkan lagi. Cari lagi yang lain. Bosan. Orangnya bosanan. Nah. Akhirnya tidak bertahan dia. Yang semestinya seorang apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya bersahabat dengan seorang yang masya Allah saleh ahlul khair. Orangnya baik secara zahir. Selama ini ketika dia bersahabat dengannya, maka dia sering diajak kepada kebaikan. Maka jaga ukhuwah itu. Pelihara itu. Nah. Tarkul malal, tinggalkan sifat cepat bosan. Nah, bahkan persahabatan itu semakin lama semakin baik dan menunjukkan semakin akrabnya, itu adalah kebaikan. Ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla adwamuha wa in khall. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkesinambungan meskipun sedikit. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Hadis muttafaqun alaihi, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkesinambungan, yang rutin diamalkan meskipun sedikit. Banyak tapi tidak rutin, ini kurang. Sedikit tapi rutin, maka ini yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muhammad bin Wasi', dan berkata Muhammad bin Wasi', wa laisa limalulin shadiqun wala lihasidin ghina. Walaysa limalulin shadiqun, orang yang cepat bosan tidak akan punya teman. Wala lihasidin ghina, dan orang yang hasad tidak akan pernah merasa puas. Orang yang hasad, ya, namanya hasad, selalu menginginkan keburukan kepada orang-orang yang dia melihat Allah memberikan kenikmatan kepadanya, sehingga dia selalu berharap supaya kenikmatan itu hilang. Ya. Akhirnya dia tidak akan pernah merasa cukup. Selalu dirinya merasa kurang, dan selalu menginginkan kenikmatan yang ada pada yang lain hilang.
pengennya dia aja yang sempurna. Dan ini perkataan Muhammad bin Wasi' disebutkan dalam Hilyatul Awliya. Dan ada lanjutan dari ucapan beliau ini, beliau mengatakan wa iyyaka wal isyarah 'ala al mu'jab bi ra'yihi fa innahu la yaqbalu ra'yak. Dan hati-hati kamu dengan ya orang yang ujub dengan pendapatnya, terlalu kagum dengan pendapatnya, bangga dengan pendapatnya, selalu pendapatnya yang benar, karena dia tidak akan menerima pendapatmu. Fa innahu la yaqbalu ra'yak. Kalau seorang sudah ujub, sudah tidak ada harapan untuk bisa diberi masukan. Kenapa? Karena bagi dia pendapatnya lah yang paling benar, pendapatnya yang paling lurus. Nah, pendapat yang lain harus sesuai dengan pendapatnya. Ini ma'asyiral rahimakumullah termasuk di antara akhlak yang buruk. Wa minha, dan di antara adab-adab pergaulan yang baik, al-ighdha'u 'anil shadiq fi ba'd al-makan. Ini sebenarnya kurang lebih semakna dengan yang sebelumnya. Al-ighdha'. Ya, memaafkan atau menghilangkan dari hati kita. Ya. Sebahagian apa yang kita tidak senangi dari saudara kita itu, dari teman kita, hilangkan. Anggap seperti tidak ada. Kalaupun ada, sudah, jadikan kamu sendirilah yang berusaha untuk menahannya dengan kesabaran. Semoga dengan kesabaran itu engkau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan diberi pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kadang-kadang perbedaan sikap, perbedaan pendapat menyebabkan muncul hal-hal yang makari, sesuatu yang kita benci. Maka kita berusaha untuk menghilangkan itu. Hilangkan. Wa yunshadu, dan disebutkan dalam sebuah syair, sabartu ala ba'dil adha khawfa kullihi wa dafa'tu an nafsi binafsi fa'azzati fayarubba azza saqa linnafsi dhullaha wa yarubba nafsin bittadhallu li'azzati wa jarra'tuha almakruha hatta tajarra'at walau lam ujarri'ha kada lashma azzati. Jadi penyair ini mengatakan sabartu ala ba'dil adha, aku bersabar atas sebagian adha, ya, sebagian gangguan, sebagian yang kita tidak senangi. Aku bersabar atas sebagian yang dibenci tersebut, yang kita tidak senangi. Khawfa kullihi, ya, khawatir jangan sampai seorang tidak sabar akhirnya dia tidak sabar dengan semua apa yang ada yang dia saksikan dari saudaranya. Sabar dalam sebagian keadaan. Wadafatu an nafsi bi nafsi fa azzati, dan aku berusaha untuk membela diriku, ya, dengan menjaga jiwaku sehingga jiwa itu menjadi mulia. Jiwa itu menjadi mulia. Sudah tahan diri. Ya. Sabar dalam menghadapi azal ikhwan. Kadang-kadang kita merasa tidak enak, kadang-kadang kita merasa tidak senang dengan sikap sebagian dari saudara kita. Maka dibutuhkan sabar. Fayarubba izin saqalin nafsi dhullaha. Boleh jadi satu kemuliaan yang akhirnya membawa kehinaan bagi satu jiwa. Wa ya rubba nafsin bitadallu li azzati, dan boleh jadi pula satu jiwa apabila dia merendah maka jiwa itu menjadi mulia.
ya, jiwa yang rendah, rendah dalam artian dia merendahkan dirinya, maka jiwa itu akan menjadi mulia. Wajarra'tuhal makruha, dan aku berusaha untuk menelan apa yang dibenci tersebut. Hatta tajarra'at, sampai akhirnya ditelan oleh jiwa tersebut. Walau lam ujarri'ha kadza lasma'azzati, kalau seandainya aku tidak menelannya, maka yang muncul adalah kegoncangan, kebencian, hati terasa tidak tenang, hidup terasa tidak tenang. Nah, maka ya sudah, harus bersabar menghadapi hal-hal tersebut. Tidak semua yang kita harapkan harus selalu berjalan. Tidak semua yang kita harapkan selalu berjalan. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, namun dibutuhkan kesabaran. Wa ansyada Tha'labun, demikian pula Tha'lab, dia menyebutkan syairnya, أغمض عيني عن صديقي تجشما كأني بما يأتي من الأمر جاهل وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما تحاول. أغمض عيني, saya menutup mataku dari kesalahan saudaraku, تجشما, ya, dalam keadaan saya berusaha, ya, dalam keadaan saya berusaha. Ka'anni bima ya'ti min al-amri jahilu, seakan-akan aku dengan apa yang terjadi pada dirinya dari perbuatan salah yang dia lakukan, dari satu hal-hal yang kita tidak senang kepadanya, seakan-akan saya tidak tahu, jahil, ya, seperti saya tidak mengetahui bahwa ada kejadian yang menimpa saudara kita tersebut. Mungkin ada sesuatu, ada orang menyampaikan pada kita bahwa fulan begini dan begini. Nah, dan berita ini datang dari orang yang jujur. Dan itu pun datang dari berbagai arah misalnya, menunjukkan bahwa fulan ini telah melakukan yang demikian-demikian, yang ini adalah merupakan kemaksiatan, atau ini merupakan perkara yang kita tidak senang. Masyaallah wa rahimakumullah. Kemudian tiba-tiba kita bertemu dengan orang tersebut. Ya. Maka yang dibutuhkan adalah seperti yang disebutkan oleh Tha'lab rahimahullah ta'ala. Sudah berusaha untuk menutup mata, seperti tidak ada kejadian sama sekali. Pada saat kita bertemu dengannya, tampakkan senyuman. Ya. Subhanallah, mungkin suatu saat dengan pergaulan kita dengannya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepadanya. Atau mungkin suatu saat kita mendapatkan kesempatan dan mengetahui bahwa si fulan masih terus berada di atas kesalahannya, maka kita berusaha untuk memberikan nasihat yang baik kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Wa ma bi jahlun, bukan karena saya tidak tahu kekurangan yang ada pada saudara saya itu, ghaira anna khaliqati, tapi yang terjadi adalah memang sudah menjadi tabiat saya, tutiqu ihtimalal kurhi fima tuhawilu, tabiat saya sudah mampu untuk memikul beban yang dia benci. Kalau maksudnya untuk tidak dinampakkan itu bisa, ya, tidak semua apa yang kita benci dari saudara kita harus kita tampakkan, karena kalau seperti itu tidak akan langgeng persahabatan ini. Baru ketemu sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang ada adalah jarak celaan. Oh, kamu dulu yang seperti ini. Nah, subhanallah, lihat kondisinya. Masyaallah wa rahimakumullah. Nah, apakah setiap kekurangan yang menurut kita itu adalah kurang harus ditegur pada saat itu juga? Apakah tidak ada mudara seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kadang-kadang kita di hadapan orang kita benci, perlu tampakkan senyuman, berlemah lembut kepadanya. Nah, adapun menyikapi segala sesuatu apa yang, ya saya enggak butuh basa-basi katanya. Ah, salaf itu tanpa basa-basi.
Ini enggak tahu faedah dari mana ini sebenarnya, salafi tanpa basa-basi. Nah, ya tinggal dirinci basa-basi apa maksudnya. Kalau basa-basi dalam istilah syar'i, mudara, ini dibutuhkan. Nah, jangan semua yang terdapat di dalam batin ditumpahkan semua. Kamu. Akhirnya sudah. Tidak ada yang selamat. Setiap bertemu, tengkar. Setiap bertemu, permusuhan, percekcokan. Akhirnya, tidak ada pergaulan yang baik. Nah, ma'asyiral rahimakumullah. Ini akhlak yang buruk. Apalagi kalau sampai tidak memperhatikan kondisi di depan orang, ya, disikapi juga dengan sikap yang keras tanpa memperhatikan kondisi. Ya. Kadang-kadang perlu ada si fulan kita bawa di tempat sendirian. Kalau memang kita sudah tidak mampu menahan, kita ingin meluapkan demi untuk kebaikan. Setelah kita luapkan selesai sudah. Ya. Semoga ada solusi dari itu. Panggil dia. Ajak dia bicara berdua. Ya, akhi, ana punya perasaan begini pada antum. Ya. Karena antum begini-begini. Sudah. Bicarakan berdua. Cari solusinya. Cari cara yang terbaik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kembali menyatukan hati-hati tersebut. Wali ba'dihim, dan ada sebagian mereka juga mengatakan dalam syairnya, "Idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibuhu." Atau "Lam talqa alladhi la tu'atibuhu, fa'ish wahidan aw sil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibuhu, wa in anta lam tashrab miraran 'ala al-qada, dhami'ta wa ayyun nasi tasfu masharibuhu." Kata beliau, "Idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban." Apabila kamu dalam setiap urusan kamu menegur, kamu menyalahkan sadiqaka, teman kamu, lam talqal ladzi la tu'atibu, kamu tidak akan bertemu teman yang kamu tidak mengetahui kesalahannya. Tidak ada itu. Ya. Nah, mau berteman dengan siapa, jangan menyangka seorang itu sempurna kondisinya. Nah, akhirnya apa? Ini dia melihat kesalahan, sudah dia tinggalkan, cari lagi yang lain. Dia melihat, wah, dengan ini kayaknya baik. Ini orang gak pernah salah. Siapa yang gak pernah salah? Nah, biar kamu mencari teman seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Kadang-kadang subhanallah terjadi kesalahpahaman. Kadang-kadang tidak sependapat. Ini biasanya menjadi hal-hal yang memicu munculnya permasalahan. Tinggal kita gimana caranya? Berusaha untuk mengobati segala permasalahan yang terjadi dengan cara yang terbaik. Saling memahami, tafahum. Nah, sehingga kata beliau, kalau kamu menegur atau menyalahkan setiap apa yang ada pada saudaramu, kamu tidak akan bertemu dengan seorang yang namanya shadiq, teman. Kamu tidak akan berteman. Fa'ish wahidan, kalau begitu hiduplah sendirian, kata beliau. Hidup sendirian, ya. Cari tanah sendiri yang jauh dari pemukiman masyarakat. Hidup sendirian, ya. Jadi RT sendirian, ngurus kehidupan sendirian. Kenapa? Karena enggak ada yang cocok. Semuanya disalahkan. Ausil akhaka fa innahu muqaribu dzambi marratan wa juna wa mujanibu, atau engkau tetap melanjutkan persahabatan dengan saudaramu karena sesungguhnya saudaramu itu kadang-kadang dia melakukan satu perbuatan dosa satu kali lalu dia menjauhkan diri darinya. Yani dia melakukan kesalahan lalu setelah itu dia tinggalkan. Kalau benar-benar dia meninggalkannya, maka hilangkan itu. Hilangkan apa yang pernah kita ketahui dari kesalahan yang ada pada saudara kita. At-taibu minadzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang tidak berbuat dosa jika nampak kejujuran padanya. Wa in anta lam tashrab miraran 'ala al-qada, apabila kamu tidak meminum yang pahit,
ala al-qada. Al-qada itu asal makna al-qada itu kotoran yang jatuh dari mata. Ya. Di sini penyairin menyebutkan al-qada yakni menunjukkan sesuatu yang kecil. Ya. Apabila engkau tidak meminum sesuatu yang pahit, terpaksa kamu minumnya karena ada sesuatu yang kecil yang menyebabkan kamu harus meminumnya. Maksudnya apa? Apabila engkau tidak bergaul, tidak bersahabat dengan saudaramu, hanya karena ada kesalahan kecil yang dia lakukan, zamika, engkau akan terus kehausan. Ya. Mau minum? Wah, ini jangan-jangan ada kumannya. Terus seperti itu. Akhirnya enggak minum dia. Ganti lagi. Ya. Cari air minum yang lain. Sudah beli Aqua. Ya, yang masih disegel. Buka terus. Wah, kayaknya ada titik debu sedikit. Akhirnya enggak diminum lagi. Ya kalau begitu kamu enggak minum-minum. Zomita, terus kamu kehausan. Maka demikian pula dalam persahabatan. Kalau dalam hal-hal yang sepele, dalam hal-hal yang kecil tersebut, kamu terus khawatir, kamu terus menyalahkan, maka sudah. Hidup dalam keadaan kamu tidak punya teman. Wa ayyun nasi tasfu masyaribu. Siapa sih manusia yang benar-benar bersih, murni, 24 karat, tidak pernah ada kesalahan? Siapa itu? Maka dari sini, ma'asyiral rahimakumullah, yang dibutuhkan adalah sikap berlapang dada. Wa minha, dan di antara ada pergaulan, tarkul istighfaf, meninggalkan sikap meremehkan orang lain, bi ahadin minal khalqi, dengan siapapun dari makhluk. Nah, wa ma'rifatu kulli wahidin minhum liyukrama ala qadrihi, dan mengenal setiap dari mereka agar kemudian dia dimuliakan sesuai dengan kadarnya. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa kita dianjurkan untuk mendudukkan manusia pada kedudukannya. Dengan siapa kita berhadapan? Kita berhadapan dengan ulama berbeda pada saat kita berhadapan dengan orang yang sebaya dengan kita, dari akran kita. Berbeda ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih kecil, orang yang lebih muda dari kita, dari anak-anak kecil. Maka hendaknya kita mendudukkan mereka pada kedudukannya. Jangan memiliki sifat istighfar, merendahkan, memandang enteng, memandang remeh seseorang, siapapun dia. Karena ini termasuk bagian dari kesombongan. Setiap dia bertemu dengan orang yang menjadi ya, anggapan dia bahwa saya lebih daripada si fulan. Lebih daripada si fulan. Biasanya seperti ini, masyarakat rahimakumullah. Orang yang seperti ini hilang di bawahnya. Dia selalu merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Yang lain itu lebih rendah di bawahnya. Akhirnya apa? Memberi pengaruh pada amalan-amalannya. Dalam hal mengucapkan salam, wah jangan saya yang mengucapkan salam kepada dia. Kalau saya yang lebih dahulu mengucapkan salam, dia merasa dirinya rendah kalau dia yang memulai. Maka dibiarkan dulu. Ya. Kapan dia memulai mengucapkan salam. Kalau dia tidak mengucapkan salam, mungkin dia sedang tidak memperhatikan atau tidak melihat subhanallah. Kita melihatnya. Ya, akhirnya kita pun lewat begitu saja. Loh, kok kamu tidak salam kepada? Oh, dia tidak salam ke anak. Ngapain anak salam kepada dia? Maunya terus dia yang didahului. Subhanallah. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik itu adalah siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam. Ini yang terbaik. Memang merupakan adab yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, liyusallim as-saghir 'alal kabir. Orang yang usia yang lebih muda menyampaikan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Ini adabnya. Tapi bukan berarti seorang yang kabir tidak boleh memulai untuk mengucapkan salam kepada yang lebih muda. Justru ini menunjukkan sikap tawadhu yang ada pada seorang. Dan itu akan mengajarkan kepada yang lebih muda. Fa ma'asyiral rahimakumullah.
Ini penting. Ya. Itu subhanallah akan berikan pengaruh pada amalan seseorang, pada kebiasaan seseorang, pada akhlak seseorang. Wa ma'rifatu kulli wahidin minhum liyukram 'ala qadrihi, dan mengenal masing-masing dari manusia agar kemudian dia dimuliakan sesuai dengan keadaannya. Qala Ibnu Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu. Siapa yang meremehkan para ulama, merendahkan kedudukan para ulama, hilang akhiratnya. Hilang akhiratnya. Kenapa? Dia tidak akan beramal soleh. Nah, merendahkan para ulama, selalu menonjolkan dirinya. Nah, ya akhi, setawanya ini enggak boleh. Ya. Loh, dari mana kamu tahu itu enggak boleh? Ya, itu fatwa dari Syekh Al-Albani. Lah, siapa Syekh Al-Albani itu? Ya. Siapa Syekh Al-Albani itu? Saya punya kitab banyak di rumah, ngapain ngambil fatwa dari Syekh Al-Albani? Syekh Al-Albani itu enggak ngerti fikih, katanya. Hah? Bisa yang bahas hadis tapi fikih enggak ngerti. Akhirnya sudah. Sikap merendahkan seperti ini akan menyimpang. Kenapa? Luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Menggibah seorang muslim saja itu tidak diperbolehkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Apakah senang salah seorang kalian memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai maitan fakaritumu? Ini secara umum ghibah. Menggibahi seseorang muslim sama seperti memakan bangkainya. Nah, berarti kan tidak sepantasnya. Berarti kan haram makan bangkai saudara. Dan lebih berbahaya lagi kalau sampai yang digibahi itu adalah ulama, yang direndahkan itu ulama. Ya, dia sudah makan bangkai, beracun lagi. Itu akan berdampak buruk pada dirinya. Nah, ketika dia syahid, jangan bersikap seperti itu ya. Ini bukan jihad. Ini pengerusakan. Para ulama sudah berfatwa demikian. Oh, siapa ulama yang berfatwa demikian? Syekh bin Baz. Ah, Syekh bin Baz itu taunya cuma urusan haid dan nifas. La haula wala quwata illa billah. Tidak mengerti urusan jihad. Taunya permasalahan haid dan nifas. Kalau bahas haid nifas dan misalnya, nah, merujuk ke Syekh bin Baz. Tapi kalau ke permasalahan jihad, jangan. Ini sikap istighfar, merendahkan para ulama. Akhirnya semakin menyimpang dia. Menyimpang dia. Yang menyebabkan menyimpangnya kaum khawarij, karena mereka merendahkan kedudukan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Menganggap bahwa mereka lah yang benar. Menganggap bahwa mereka lah yang lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tidak lagi mau menerima pendapat para sahabat. Padahal mereka adalah ulama. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man istakhaffa bil umara zahabat dunyahu. Dan barang siapa yang meremehkan penguasa, merendahkan penguasa, hilang dunianya. Iya, memang demikian keadaan. Seorang yang merendahkan penguasa, akhirnya jadi pembicaraan dia. Di mana-mana dia berbicara mengeritik penguasa. Akhirnya dia punya sponsor. Dia punya pengikut. Pengikutnya semakin banyak. Maka dia berpikir, wah, dengan pengikut sekian banyak ini memungkinkan bagi dia untuk menggulingkan penguasa. Akhirnya dia berusaha untuk mencari jalur-jalur kudeta. Ributlah. Maka dia ingin memberontak. Penguasa melakukan pembelaan, maka terjadilah pertempuran. Maka hilanglah seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Barak, zahabat dunyahu, hilanglah dunianya. Hilang dunia. Hilang mata pencaharian.
hancur perekonomian, iya kan? Nah, dan subhanallah ini pelajaran di sepanjang zaman seperti ini kondisinya. Yang diperingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa tidaklah terjadi kasus pemberontakan yang dilakukan oleh sebagian kelompok kepada penguasanya, melainkan mafsadahnya, kerusakannya jauh lebih besar daripada kemaslahatan yang hendak mereka inginkan. Lihat penguasa, wah ini banyak koruptor di tengah-tengah penguasa. Akhirnya terus, ya, tidak setuju. Akhirnya terbawa, akhirnya menjadi seorang kritikus. Akhirnya sampai pada tingkat berusaha untuk menggulingkan penguasa. Atau yang semisalnya, akhirnya yang terjadi adalah kehancuran. Tidak ada hukum. Lihat Libya sampai sekarang. Wallahul musta'an. Ya. Sebagian ikhwan ahlus sunnah dari Libya, mereka menulis surat kepada ulama, menyampaikan kondisi mereka yang sangat memprihatinkan. Cari makan aja susah. Cari makan susah. Nah. Masyaallah rahimakumullah. Hancur perekonomian. Yang difikirkan adalah bagaimana cara menyelamatkan diri. Gimana cara menyelamatkan diri dari fitnah? Inna sa'ida laman junibal fitnah. Yang berbahagia itu adalah yang dijauhkan dari fitnah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Negeri kita tidak sampai pada tingkatan itu. Bersyukur kepada Allah. Nah, kita berusaha menjaga negeri ini dengan ibadah. Dengan menjaga kaedah-kaedah, prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip ahlus sunnah. Menghormati ulama dan taat kepada penguasa. Doakan penguasa dengan kebaikan. Jangan hanya bisa menjadi kritikus. Jangan hanya bisa menjadi komentator. Hah? Namanya orang kalau jadi komentator, gampang. Siapa saja bisa berkomentar. Nah, coba suruh dia sendiri yang mengalaminya, yang menjalaninya. Kayak pemain sepak bola. Ya. Ini komentator, oh, mestinya si Fulan ini begini, tendangnya ini begini, mestinya seperti itu. Nah, kok dioper ke sini? Ngawur itu. Ya sudah, kamu yang turun main. Iya kan? Main sendiri, bisa enggak? Oh enggak, saya bisanya komentar aja. Eh sudah kalau gitu. Ya. Uskut, diam. Nah. Jangan hanya bisa memberi komentar, salah sedikit pemerintah sudah. Oh, Pak SBY begini, begitu. Terus cari pembicaraan. Ada lagi, terus disalahkan, terus. Kamu benar terus apa? Cuman yang repotnya enggak ada yang perhatikan kamu, karena kamu memang bukan tokoh, bukan orang yang dipandang oleh masyarakat. Taunya bisa komentar, ya sudah cukup komentar saja. Nah, doakan kebaikan kepada penguasa, itu kan lebih baik. Lau kanat lidakwatu mustajab, ala da'watu li sultan, kata Imam Ahmad. Kalau seandainya saya punya doa, doa ini jelas dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan mendoakan untuk kebaikan penguasa. Itu lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Dan perlu diketahui bahwa tidaklah terjadi penyimpangan yang ada pada penguasa, kezaliman penguasa, melainkan juga disebabkan karena dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi kita harus muhasabah, ya, koreksi diri-diri kita juga. Kemaksiatan yang kita lakukan itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat kita. Wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuhu, dan siapa yang meremehkan saudaranya, merendahkan saudaranya, maka hilanglah harga dirinya. Benar apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala. Wa minha, dan di antara ada pergaulan, alla taqta'a shadiqan ba'da musadaqatihi wa la taruddahu ba'da qabul. Di antara ada pergaulan, jangan kamu memutuskan persahabatan dengan temanmu setelah engkau bersahabat dengannya, setelah musadaqah. Ya. Musadaqah itu setelah kamu benar-benar mengetahui dia bahwa dia adalah orang yang pantas untuk dijadikan sebagai sahabat.
Jangan kamu putuskan persahabatanmu dengannya. Wala taruddahu ba'da qabul, jangan kamu menolaknya setelah kamu menerimanya. Setelah hati kamu siap untuk menerima saudaramu itu, jangan kamu menolaknya setelah itu. Jadi begitu kamu menerima, siap untuk terus menerimanya dengan bersabar menghadapi kekurangan yang ada pada saudara kita tersebut. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, salah seorang imam ahli nahwu, dia mengatakan, la tuwasilanna sadiqan ba'da tajribatin wa idza sadaftahu fala tuqati'hu. Fa mu'minun bila sadiqin khairun min mu'minin katsiril a'da. Jangan engkau menjadikan seseorang sebagai teman akrabmu kecuali setelah engkau benar-benar punya pengalaman dengannya. Ba'da tajribatin. Setelah kamu mengetahui betul-betul gimana wataknya dia, gimana sifatnya dia. Jangan kamu jadikan dia sebagai teman-teman dalam artian teman akrab, karena manusia itu kan berbeda-beda. Nanti akan disebutkan ada 3 jenis. Ya. Ada orang yang pantas untuk kita jadikan sebagai teman-teman, betul teman dekat. Ada pula yang tidak, sekedar perkenalan. Ya. Ada pula yang sekedar ya mengucapkan salam, assalamualaikum, kaifa haluk, cukup. Nah. Kata beliau, jangan kamu menjadikan seorang sebagai teman kecuali setelah betul-betul kamu mengetahui bahwa dia baik. Kamu ada pengalaman dengannya. Wa idza sadaftahu fala tuqati'hu. Kalau kamu sudah menetapkan dia sebagai temanmu, idza sadaftahu, jangan kamu memutuskan hubungan dengannya. Fa mu'minun bila shadiq khairun min mu'minin katsiril a'da. Sebab seorang mukmin tanpa teman itu masih lebih baik dari mukmin yang banyak musuhnya. Mending enggak ada teman daripada banyak musuh. Nah, setelah kamu bersahabat, jangan kamu jadikan dia sebagai musuh. Berkata seorang penyair, la tamdahanna imra'an hatta tujarribahu wa la tadhummannahu min ghairi tajribi. Jangan engkau memuji seseorang sampai engkau benar-benar punya pengalaman dengannya. Dan jangan kamu mencelanya tanpa kamu punya pengalaman dengannya pula. Yakni maksudnya tanpa kamu mengetahui hakikatnya bahwa dia itu seperti itu. Nah. Jadi ini menunjukkan bahwa al-jarh wa ta'dil itu harus disertai dengan ilmu. Kita mencerca seseorang, mencela seseorang harus dengan ilmu. Tidak boleh hanya sekedar melihat lalu kemudian dicerca, dicela. Demikian pula sebaliknya, jangan sekedar memberi pujian pada seorang tanpa kamu punya pengalaman dengannya, harus dengan ilmu. Nah, jangan sampai kamu hanya sekedar memberikan pujian kepadanya hanya melihat penampilannya secara wajar. Ya. Karena melihat wah fulan ganteng berarti dia baik. Ya. Fulan kulitnya putih berarti dia baik. Berarti kalau hitam apa jahat semua orang. Jadi ma'asyiral rahimakumullah harus dengan tajarrub dalam artian mengetahui atau kita pernah berjalan dengannya, kita pernah punya pengalaman dengannya, dengan itu kita akan mengetahui apakah kita akan menjadikan dia sebagai shadiq, sebagai teman atau tidak. Fa inna hamdaka man lam tabluhu syarafun. Karena kalau kamu memuji orang yang kamu belum pernah punya pengalaman dengannya, itu pujian yang berlebih-lebihan, yang tidak sepantasnya. Wa inna dhammaka ba'da alhamdi takdzibu, dan sesungguhnya kamu mencelanya setelah memberikan pujian padanya berarti kamu mendustakan ucapan kamu sendiri. Mendustakan ucapan kamu sendiri. Belum kamu betul mengetahui watak dia, kamu sudah memberi pujian, wah fulan ini baik. Masyaallah fulan demikian. Nah. Akhirnya setelah itu suatu saat bertengkar.
akhirnya terjadi permusuhan, akhirnya jadi buruk. Hanya karena permasalahan ketidakcocokan. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kata orang Arab, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintanya kamu kepada seseorang itu akan membuat kamu buta dan pulis. Kalau kamu sudah cinta, kamu sudah senang pada seorang, seakan-akan orang ini sempurna, tidak ada kesalahan sama sekali. Tapi sebaliknya, kalau dia sudah benci kepada seorang, kebaikannya itu semua tidak ada yang terlihat sedikit pun. Jangan seperti itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seperti orang-orang Yahudi, ketika salah seorang sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam, sebelumnya dia Yahudi. Nah, kata beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada rombongan orang Yahudi lewat, tolong tanyakan kepada mereka tentang saya. Sambil Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala, beliau bersembunyi. Datanglah kelompok Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang mereka, apa kalian mengenal Abdullah bin Salam? Oh iya, kami mengenal. Huwa khairuna ibnu khairina ibni khairina. Dia adalah orang terbaik dari kami. Dari ayah yang terbaik, dari kakek yang terbaik. Luar biasa. Dipuji semua, dianya, bapaknya, kakeknya, semuanya dipuji. Abdullah bin Salam keluar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya seketika itu juga berubah. Huwa syarruna ibnu syarrina ibni syarrina. Dia orang yang paling jahat dari kami. Dari bapak yang paling jahat, dari kakek yang paling jahat. Dianya masuk Islam, bapaknya, kakeknya kena semua. Nah, ini penilaian orang-orang Yahudi. Nah, insyaAllah. Berarti kan bukan celaan dan pujian itu bukan karena ilmu, karena hawa nafsu. Hanya karena tidak senang, akhirnya terlupakan semua kebaikan-kebaikannya. Qala Hamdun Al-Qassar, berkata Hamdun Al-Qassar, ikhbalu ikhwanakum bil iman. Terimalah saudara-saudara kalian itu dengan iman. Yakni selama dia mukmin, terima dia sebagai saudaramu. Warudduhum bil kufri. Dan tolak mereka apabila mereka telah kafir. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala awqa'ah ma baina hadaini fi masyiatihi. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan kedua keadaan ini fi masyiatihi, berada dalam kehendak Allah jalla wa ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di antara keduanya, maksudnya di antara keimanan dan kekufuran, fi masyiatihi, ya, di antaranya adalah sesuatu yang menjadi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud oleh beliau adalah firman Allah ini, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni dosanya orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia sudah kafir, dia telah syirik, jangan diampuni. Maksudnya putus hubungan, putus persaudaraan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada persaudaraan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni yang selain syirik, yang selain kekufuran, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim tapi dia melakukan dosa besar, selama dia muslim maka keadaannya di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki maka Allah mengampuninya, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki maka Allah menyiksanya. Ya, beliau berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk menjelaskan bahwa dalam hal pergaulan demikian pula. Selama seorang itu mukmin, tidak sampai kepada tingkatan kufur, kafir, musyrik, terima dia dengan keimanannya.
tergantung dari kondisi imannya. Semakin dekat dia kepada Allah, maka semakin kuat pula persahabatan kita dengannya dan loyal kita kepadanya. Wa minha, dan di antara ada pergaulan alla yudayya, bukan yusayya. Wa minha alla yudayya sadaqata sadiqin ba'da guddin fa innaha azizah. Di antara adab pergaulan, jangan dia menelantarkan persahabatannya dengan sahabatnya tersebut setelah dia menetapkan saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai saudaramu itu azizah, adalah barang yang sangat langka sekali, sesuatu yang sangat mahal sekali. Kamu sudah bertemu dengan seorang yang Allah berikan taufik dia. Dia di atas sunnah, masya Allah. Alal khair, di atas kebaikan, di atas kesalehannya. Maka jaga itu. Tetapkan itu sebagai persahabatanmu. Jangan kamu telantarkan. Kenapa? Karena persahabatan yang seperti ini sulit untuk didapatkan. Sulit dicari. Wa katab alimun ila man huwa mithluhu. Ada seorang alim menulis surat kepada yang semisalnya. Ya, ini dari kalangan alim pula. Dan disebutkan dalam tulisan tersebut, uktub li bi syai'in yanfa'uni fi umri. Tulislah surat untukku dengan sesuatu yang memberi manfaat kepadaku pada usiaku ini, dalam kehidupanku. Fakataba ilaih, maka saudaranya ini pun menuliskan atau menjawab surat tersebut, dan dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, istauhasha man la ikhwana lahu. Tidak akan tenang kehidupan orang yang tidak punya saudara, tidak punya teman, tidak punya sahabat. Dia hidupnya akan goncang. Hidupnya tidak akan tenang. Wa farrat al-muqassir fi talabihim. Adapun al-muqassir, al-muqassirin orang yang kurang, ya. Yang apa? Yang tidak memenuhi hak-hak untuk mencari ikhwan tersebut, untuk mencari persahabatan itu. Masa bodoh dengan persahabatan. Wa ashaddu tafriqan man dhafira bi wahidin minhum fa dayya'ahu. Dan yang paling tafriq, yang paling melalaikan, yakni orang yang paling lalai adalah orang yang setelah dia menemukan seorang sahabat yang seharusnya dia melanggengkan persahabatan tersebut, namun dia menelantarkannya. Walau wajada anna al-kibrit al-ahmar aysaru min wijdanihi. Dan kalaulah sendiri dia menemukan bahwa al-kibritul ahmar, permata merah, apa sih namanya itu? Permata yang dikenal sulit untuk didapatkan, merah itu, apa namanya? Merah delima, permata ya akhi. Merah delima. Ya sudah itu merah delima. Permata yang sulit didapatkan. Kata beliau, kalaulah seseorang yang ketika dia mendapatkan al-kibritul ahmar ini, permata yang sulit dapatkan, permata merah ini sulit ditemukan, lebih sulit lagi untuk menemukan saudara yang benar-benar kita bisa menjadikan sebagai saudara. Nah, maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan seorang akhun fillah yang kita menjadikannya sebagai sahabat kita, saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka pertahankan itu, jangan sampai kamu menelantarkannya. Kenapa? Mencari yang seperti itu sangat sulit, lebih sulit dari mencari permata merah ini. Nah, wa inni atlubuhu mundu 50 sana. Kata beliau, dan sesungguhnya
aku telah mencari seorang saudara yang benar-benar saya ingin menjadikannya sebagai saudara karena Allah Subhanahu wa taala semenjak 50 tahun yang lalu, walam ajid illa nisfa shadiq, namun saya tidak menemukan kecuali setengah saudara saja, setengah teman. Subhanallah, 50 tahun sulitnya cari teman. Nah, artinya apa? Ya, dia jadikan sebagai sahabat tapi tidak sahabat murni. Ya. Bukan tidak apa? Tidak murni dalam persahabatannya. Setengah persahabatan saja. Tidak terlalu dekat. Nah. Wan nasu thalatha. Lalu kata beliau rahimahullah, manusia itu tiga jenis. Ada tiga keadaan manusia. Ma'rifah yang pertama, mengenal, ya ta'aruf, sekedar ta'aruf. Nah, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kalian saling berta'aruf, saling kenal mengenal. Ya, ada orang atau ada sekolah manusia yang kita dengan mereka hanya ma'rifah saja, pengenalan biasa secara umum. Wa asdiqa, ada pula manusia yang kita jadikan dia sebagai asdiqa, teman. Wa ikhwan, ada pula yang kita jadikan dia sebagai saudara. Jadi tingkatan pergaulan, ada saudara dan ini yang paling dekat ketika kita telah menjadikan sebagai saudara. Seperti halnya kita punya saudara kandung, menunjukkan kedekatan. Ada pula yang kita jadikan sebagai shadiq. Nah, ini lebih ada jarak, ya. Tapi tetap dia adalah sahabat kita. Ada pula yang hanya dijadikan sebagai ma'rifah. Yang penting kita bisa mengenalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluk, aina baituk, dan seterusnya. Pembicaraan secara umum. Manusia itu tiga keadaan ini. Nah, subhanallah, gimana orang ini? Selama 50 tahun dia tidak mendapatkan kecuali setengah shadiq saja. Setengah shadiq, setengah teman. Menunjukkan sulitnya. Fal ma'rifatu bainan nas katsira. Adapun ta'aruf, mengenal di antara manusia ini banyak. Sekedar mengenal secara umum. Kamu kenal fulan? Oh iya, kenal. Tinggal di jalan fulan. Ya. Nomor sekian. Itu namanya ma'rifah. Wal asdiqa'u azizah. Adapun teman, sahabat, ini kurang yang seperti ini. Ini sulit ditemukan. Wal akhu qallama yujad. Adapun untuk menjadikan seorang sebagai saudara yang betul-betul dekat, hampir-hampir tidak ditemukan. Nah, maksud beliau bahwa apabila engkau berhasil menemukannya, maka jangan sampai engkau menyanyiakan persaudaraan tersebut. Wa minha tawadhu' lil ikhwan wa tarku takabburi 'alaihim, dan di antara ada persahabatan, rendah diri, bersikap tawadhu' di antara sesama ikhwan dan meninggalkan sikap sombong kepada mereka, merasa tinggi di atas mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar hendaknya kalian saling merendah diri, saling tawadhu, sehingga tidak ada satu pun yang merasa tinggi dari yang lainnya. Hadis ini sahih dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Kata para ulama ussalaf, ketika mereka menjelaskan tanda tawadhu'nya seseorang, kata mereka, idza kharajta min baitika fara'aita ahadan faqul innahu khairum minni. Apabila engkau keluar dari rumahmu, lalu kamu bertemu dengan seseorang, maka tanamkan pada dirimu bahwa orang itu lebih baik dari saya. Itu namanya tawadhu. Kita keluar dari rumah, bertemu dengan seseorang, tanamkan pada dirimu bahwa yang kamu temui itu lebih afdal, lebih utama daripada kamu.
lebih utama dari hitam. Nah, mungkin kita mengetahui ada kekurangan pada dia, maka kita tanamkan pada diri kita. Mungkin dia punya kebaikan-kebaikan yang lain yang kita tidak miliki. Mungkin kekurangan tersebut dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dan seterusnya. Sehingga dia selalu tetap saja merasa bahwa orang itu lebih afdal darinya. Orang itu lebih utama darinya. Dan dia lebih rendah dari orang yang dilihatnya. Ini namanya tawadhu. Sehingga setiap dia bertemu orang, maka dia tidak akan meninggi di hadapan yang lain. Wa qala al-mubarrik, dan berkata al-mubarrik. Al-mubarrik ini juga seorang imam ahli nahwu. Al-Basri, Abu al-Abbas. An-ni'matu allati la yuhsadu sahibuha 'alaiha tawadhu. Kenikmatan yang tidak ada orang yang hasad kepadanya adalah kenikmatan tawadhu. Tidak ada orang hasad. Nah, kepada orang yang tawadhu. Wal bala alladzi la yurhamu sahibuhu al-ujub. Adapun musibah yang tidak dirahmati, yang kita tidak kasihan melihat musibah tersebut pada seorang, adalah penyakit ujub. Ketika seorang merasa dirinya bahwa dialah yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini musibah. Musibah yang kita tidak kasihan melihat orang yang punya sifat yang demikian. Maka kata al-mubarrik, adapun kenikmatan yang seorang tidak hasad kepada ini, nikmat tawadhu. Sebab kalau seorang tawadhu di hadapan orang lain, tidak ada orang yang akan memusuhi dia. Ya, karena dia selalu merasa dirinya lebih rendah daripada yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita sampai kepada beberapa zikir-zikir dari doa atau zikir istiftah. Dan diantara doa istiftah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaib wa shahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'iznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini dianjurkan bagi seorang untuk mengucapkannya pada qiyamul lail. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa istitah ini pada qiyamul lail. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ya Allah, Rabbnya Jibril, malaikat Jibril yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu. Wa Mikail, malaikat Mikail yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur rezeki. Wa Israfil, malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk meniup as-sur pada hari kebangkitan. Fatir as-samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Alim al-ghaib wa syahadah, yang maha mengetahui alam ghaib dan syahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkau lah yang menghakimi, menetapkan hukum di antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik, tunjukkanlah kepadaku ya Allah dari apa yang diperselisihkan kepada kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada yang engkau kehendaki, kepada jalan yang lurus. Zikir berikutnya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu afwan, saya ulangi, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, walhamdulillahi kathira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 kali. Nah, setelah itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitan,
min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud Ibn Majah, Imam Ahmad dari hadis Jubair bin Mut'im, dan yang semisalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibn Umar. Allahu Akbar kabira, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah katsira, segala puji yang banyak milik Allah. Wa subhanallahi bukrata wa asila, dan maksudnya Allah dalam setiap keadaannya, di pagi hari, sore hari. Lalu seseorang bertawud, ya, a'udzubillahi minasyaitani min nafkhihi, dari kesombongan syaitan. Wa nafsihi, dan dari asal dari nafs itu syair, bait-bait syair. Maksudnya adalah waswas, tipuan dari syaitan. Wa hamzihi, dan dari penyimpangan syaitan yang menyebabkan orang jadi gila, ya, atau orang jadi binasa. Doa yang lain, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta malik ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما علمت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إله لا إله إلا أنت. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga sebagiannya dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan ini pada saat beliau melaksanakan qiyamul lail. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji milikmu. Anta nurus samawati wal ardh wa ma fihi. Engkau adalah cahaya langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Ini termasuk nama Allah, nurus samawati wal ardh. Ya, nurus samawati wal ardh. Adapun penyebutan an-nur secara mutlak, apakah itu termasuk dari nama Allah? Ini berselisih para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan butuh dalil. Butuh dalil. Ya. Untuk mengatakan bahwa di antara nama Allah An-Nur secara mutlak. Ini tanpa disandarkan. Yang terdapat dalam ayat, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyebutan nur bagi Allah itu disandarkan kepada as-samawati wal ard. Nurus samawati wal ard. Nurus samawati wal ard. Nah. Karena pernah juga saya melihat ada sebagian mereka berzikir itu mengulang-ulang kata nur, ya nur, ya nur, ya nur, ya nur. Nah, ini butuh dalil penyebutan nur secara mutlak nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardhi wa ma fihinna, dan segala puji milikmu ya Allah, engkau lah yang menegakkan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Dan apa saja yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardhi wa man fihinna, dan segala puji milikmu, engkau adalah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardhi wa man fihinna, dan segala puji milikmu, milikmu lah engkau yang menguasai seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardhi, walakal hamdu antal haqqu, engkau adalah al-haq. Allah Subhanahu wa taala al-haq, wa wa'dukal haq, dan janjimu adalah kebenaran. Wa qaulukal haq, ucapanmu, firmanmu adalah kebenaran. Wa liqa'ukal haq, dan bertemu denganmu adalah kebenaran. Wal jannatu haq wan naru haqqun, surga dan neraka itu adalah kebenaran. Wan nabiyuna haqqun, dan nabi-nabi itu adalah benar, bahwa mereka adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, Muhammad itu benar, bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atu haqqun, hari kiamat itu benar.
Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkalt. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri, hanya kepadamu aku bertawakal. Wa bika amantu wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku beriman dan kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan karena engkau lah aku bermusuhan. Ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah berhujjah. Ya, berhujjah atau berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah aku menetapkan sebagai hukum. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma a'lantu. Maka ampunilah aku ya Allah apa yang dahulu dan apa yang belakangan dari dosa-dosaku, apa yang tersembunyi dan apa yang aku lakukan secara terang-terangan. Antal muqaddimu, engkau adalah al-muqaddim. Yani engkau yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki dari hamba-hambamu. Wa antal muakhiru, dan engkau merendahkan siapa yang engkau kehendaki dari hamba-hambamu. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Anta ilahi la ilaha illa anta. Ini salah satu zikir atau doa iftitah. Kemudian yang berikutnya, doa ur-ruku', apa yang diucapkan pada saat kita ruku'. Di antaranya, Subhana Rabbiyal Azim, 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim. Ini disebutkan dalam riwayat Ahlus Sunan dan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah. Maha suci Rabbku yang maha agung. Doa yang lain, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan segala puji milikmu, Allahumma ufirli. Ya Allah, ampunilah aku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan ini pada saat beliau rukuk dan sujud sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Naam. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Zikir yang lain, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati War-Ruh. Subbuhun, dari Subhanallah, ya, yang menunjukkan bahwa seorang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Quddusun, ya, yang suci dari segala kekurangan. Quddus. Rabbul Malaikati War-Ruh, engkau adalah Rabb para malaikat dan Rabbnya Ar-Ruh. Ar-Ruh yang dimaksud di sini adalah Jibril alaihissalam. Hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah. Zikir yang lain, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah, hanya untukmu lah aku ruku', dan hanya kepadamu aku beriman, dan hanya kepadamu aku berserah diri. Telah tunduk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, ya, mukhi, yani otakku, tulangku, ya, urat-uratku, dan seluruh tubuhku. Wa mastaqallat bihi badani, maksudnya jami'ul badan, dan seluruh tubuhku berserah diri kepadamu ya Allah. Ini hadis dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kecuali yang terdapat pada 2 kurung, ya, wa mastaqallat bihi qadami. Ini di situ ada tanda 2 kurung. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Zikir yang lainnya, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Maha suci Allah yang memiliki kekuasaan, al-jabarut. Wal balakut, kerajaan. Wal kibriya, kesombongan. Wal azmah, dan keagungan. Ini disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Dan yang lainnya dari hadis Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu.
doa ar-raf'i min ar-ruku'. Adapun doa berdiri, yakni mengangkat dari ruku', i'tidal. Dan perlu kita tambih bahwa pada saat ruku' dan sujud tidak boleh membaca Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh membaca Al-Qur'an. Sebab yang demikian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim beliau mengatakan, "Nuhitu an aqra' al-Qur'an rafi'an aw sajida." Aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Maka jangan seorang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada saat ruku' dan sujud. Adapun doa ketika i'tidal, di antaranya sami' Allahu liman hamida. Allah mendengar yang memberikan pujian kepadanya. Rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, Rabbana, segala puji milikmu dengan pujian yang banyak, yang baik, yang penuh berkah. Sebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam salatul jamaah. Apakah makmum ya ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apakah makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah kemudian mengucapkan rabbana walakal hamd, atau cukup mengatakan rabbana walakal hamd? Ini menjadi khilaf. Sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani, beliau berpendapat makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, namun sebagian para ulama, di antara mereka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mengatakan tidak. Cukup bagi makmum mengatakan rabbana walakal hamd. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka hendaknya kalian sebagai makmum mengatakan rabbana walakal hamd. Wallahu a'lam. Dan di antara zikir i'tidal, mil'u samawati wa mil'u al-ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla sana' wal majd. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al-jadd. Pujian untukmu ya Allah sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya. Ini untuk menggambarkan bahwa dalam memberikan pujian kepada Allah, kami tidak mampu untuk mencakupnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu. Engkau lah yang berhak untuk menerima pujian dan keagungan itu. Dan yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba. Dan kami semua adalah hambamu ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah. Dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Dan manfaat itu hanya datang darimu. Dan manfaat itu hanya ada dengan ketaatan kepadamu. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.